Jadi alhamdulillah kita boleh duduk dalam masjid ni, duduk di tempat molek. Dan masjid ni satu lagi Nabi kata, al-masjidu baiti kullu mu'min. Masjid ni rumah bagi orang beriman. Jadi siapa saja daripada laki-laki atau perempuan, kalau dia serenak duduk masjid, itulah orang beriman. Masjid tempat molek yang dikatakan oleh Nabi. Dan masjid ni rumah bagi orang beriman. Dan satu lagi Nabi beri peringatan kepada kita, tempat yang tidak bagus. Nabi ni manakala dia royak hak comel, hak bagus, hak molek, nak wui kita aman, nak wui kita duduk, di sebalik tunya Nabi royak juga benda hak tempat tak molek. Nabi kata syarrul biqa aswaquha, sejahat-jahat dan suhuduh-huduh tempat kita duduk ialah kedai atau pasar. Dia panggil ada pasar tengah hari, ada pasar malam. Itu tempat hak Nabi kata jahat. Dari sinilah kita alhamdulillah syukur nikmat Tuhan ni dengan lipah barakat dan rahmat hidayah Allah boleh kita ada dalam masjid ni. Itulah serenak harga-harga yang diroyak oleh Nabi supaya kita serenak duduk dalam masjid. Tak jadi jemung, tak jadi puas. Kerana kelebihan bagi orang beriman. Manakala kita sudah tahu harga kita duduk dalam masjid tu lebih, dan masjid ni rumah orang beriman, kita kena peringatan tambah sikit lagi, kena pasal niat kita. Kerana kalau semata-mata kita duduk tu, dia panggil adatan, dia panggil adat. Lepas tu nak jadi ibadah, beza dia. Kalau semata-mata kita duduk, tak ada niat bagus, tidak kosak, tak ada niat, maka dia panggil duduk kita tu jadi adab. Manakala kita duduk jadi adab, tak ada adalah pahala pengupah. Saga hati hak Tuhan nak beri kita tu tak ada. Kali itu terpaksa kita, manakala kita duduk dalam masjid, kena ingat dah. Saja aku iktikaf dalam masjid kerana-Mu Allah. Kerana di dalam semua amal ni Nabi kata, innamal a'malu binniyati. Segala kerjaan kita, segala amalan kita dengan niat. Kali itu salah satu daripada amalan kita, duduk dalam masjid dia panggil amal. Kali itu nak jadi niat, nak beza daripada adat, kena niat. Niat, kita dapat pahala. Pahala setara mana ni kita duduk dalam masjid ni? Kalau kita duduk kodak orang perah susu kambing, Nabi kata, pahala dia supaya kita merdeka anak cucu Nabi Ismail. Lepas ni, kita duduk dengan muzakarah ni lebih kurang kita kata sejak kan malam ni. Tengoklah. Lepas tu di dalam hak kita duduk ni pula, kita satu demi satu tu kita kena tahu harga dia, panggil kita ada ilmu. Barulah kita duduk tu sedap, baru kita duduk tu boleh pahala. Kita duduk ada asmaya, satu kena jaga asmaya kita jangan wi batal. Jangan wi punah. Jangan wi rosak asmaya kita. Ada dua kelebihan pula dia royak dalam hadis. Allah perintah pada malaikat-malaikat hok dok rong dunia ni, hok dok berjalan cari majlis umpama kita ni. Tuhan perintah kepada malaikat suruh doa kepada mereka-mereka yang duduk dalam masjid, baik laki-laki atau perempuan, muda tua ni,
doa dengan dua kalimah. Mana doa malaikat? Allahumma ighfir lahu. Eh Tuhan, apunglah hak duduk dalam masjid ni. Hak muda pun apung, hak tua pun apung, laki-laki pun apung, perempuan pun apung, hak kaya Tuhan apung, hak miskin Tuhan apung, hak jangok Tuhan apung, hak uduh Tuhan apung. Apung dapat ke apa ni pada Tuhan. Ni harga kita duduk dalam masjid. Tapi syarat, jaga at semaya kita, jangan wibatah. Itu kelebihan kita jaga wuduk. Kelimah yang keduanya, Allah suruh malaikat berdoa, Allahumma firlahu, satu kelimah, Allahumma rahamhu. Eh Tuhan, builah rahmat dan kesiablah kepada mereka yang ada dalam masjid ni. Tu harga dia. Mahal lah. Semata-mata kita duduk tu, mahal dah. Harga dia, tapi sungguh pun kita kata harga tu mahal, Tuhan tak beri kita nampak dengan mata yang ada di kepala ni. Hak ni Tuhan sembunyi. Kalau yang nampak hak ni, masjid ni tak muat juga. Ini Tuhan kata, fala ta'lamu nafsum ma ufiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah Al-Jadah. Maka Allah mesebunyikan. Kalau-kalau Tuhan we nampak dengan mata, serenok mata ni, gapo? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasai-balasai kan hamba-hamba hak dia kerja. Tapi Tuhan sembunyi, Tuhan susuk. Wala ta'lamu nafsum ma ufiya lahum. Tuhan sembunyi walau seorang pun tak boleh nak nampak ni. Malaikat dikhusus pada ahli kasyaf. Lepas tu bila boleh nampak ni? Nampak dianya ada ke nama. Ni pahala hak kita duduk dalam masjid. Ni pahala hak kita semaya jemaah. Pahala kita pergi umrah. Ni pahala kita sedekah. Baru nampak. Tapi nampak di situ tu, kalaulah dia tu buat banyak, serena tak boleh lah. Ni kelebihan kita duduk dalam masjid. Manakala kita lebih kurang, ni kita nak ngaji hak apa ni? Hak akidah sikit. Apa dia panggil tipu.
panggil akidah. Tipu leh pula. Tipu ni ni. Tipu masa mati. Tipu masa leh uga. Kalau orang istilah leh tani yang panggil tipu mati. Tu kan pergi buka dulu ni. Api dah panggil ni. Nak katuk ni. Nak ikat tipu mati ke. Tak boleh uga ke. Takut ni uga ke tengah jalan. Ini panggil api dah. Sekali itu di dalam akidah ni pula hak kita nak belajar ni akidah ahlus sunnah wal jamaah. Banyak akidah ni kerana ada akidah Mu'tazilah, ada akidah Jabariyah, ada akidah apa ni Mujassimah, Musabbihah, Murji'ah, macam-macam pula tubik akidah tu hingga sampai 73 puak tubik berpecah. Tapi hak Tuhan terima, hak Nabi terima dalam 73 tu satu saja. Orang ni kena belajar ni. Kerana hak tu hatimu, so je. Hak 27 tu, pasal tak terima hak tu. Bukit akidah ahlus sunnah wal jamaah dah. Dalam satu hadis Nabi kata, satastafriku ala ummati ala salasina sabaina fiqah. Lagi akan berpecah belah umat aku. Sapa 73 puak. Nabi dah cerita kepada sahabat dia. 1400 tahun dah. Nabi royak kepada sahabat dia. Dan kita boleh ingat pada kita hingga sampai di hari ini. 73 puak ni Nabi kata. Kulluhum finnat. Semua tu berenih di dalam neraka belaka. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Neraka ni panah. Wa quduhan nasu wal hijarah. Kayu api neraka itu manusia hak berdosa dan batu-batu. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Kalau gitu di dalam 73 puak tu semua masuk neraka illa firqatan wahidah, malaikat satu puak je hak istisna tu baik hak tak masuk neraka. Satu sahabat tanya, manhum siapa dia Rasulullah? Satu puak tu siapa dia tu, puak mana tu? Riwayat iaitu ahlus sunnah wal jamaah. Tengok kata ana wama ashabi, dan aku dan barang dibialek oleh sahabat. Akidah pegangi, kalau kita kata akidah ni sipole pegangi ikatan hati hak sangkut paut dengan Tuhan ni dalam 73 ni satu puak saja hak najah hak lepas serga. Maknanya 72 puak ni pas ngaku. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan kita harap kata puak kita hak berakhir mengaji ni we masuk dalam satu puak ni lah hak kita ni. Insya-Allah deh. Jadi pegangi ikatan hati yang bersakut paut dengan ketuhan ni dia panggil akidatul iman. Lepas tu akidah pula ahlus sunnah. Apa ahlus sunnah? Pengikut ittiba. As-sunnah, gapo as-sunnah? At-tariqatun nabawiyah. Tu panggil sunnah pada lurah.
dalam kata as-sunnah pada lurah at-tariqatun nabawiyah, jalan ni yang dijalan oleh Nabi dah. Tapi kalau kata ahli sunnah pada istilah ni, waktu ia tubik tiga, kaulun nabi, wafa'lun nabi, watikrarun nabi. Ini orang panggil di segi bahasa. Maknanya, pegangi hak nabi sudah berjalan dah, pegangi hak nabi sudah amat dah, dia panggil ahli sunnah. Ada satu kelimah lagi, wal jamaah, pegangi hak sobat sudah amat dah. Ha, pegangi ni lah hak Tuhan terima, hak Nabi terima. Kalau gitu kita kena pakat belajar lah, kita kena pakat mengaji lah. Koda kita, jangan kita buat main-main lah dengan buku akidah ni, kerana hak ni mahal. Dia panggil Nabi kata di akhir-akhir zaman ni, orang yang beriman ni diuji bermacam-macam uji. Kita kena tahan uji ya Tuhan tu lah, koda-koda tu. Ni orang panggil akidah. Kali itu kalau kata sebut akidah ni, dia pergi berapa jalan? Jalan pegangan kita dia tubik berapa jalan? Satu, akidah bercara bahasa ketuhanan, hak sakok paut dengan Tuhan. Yakin kata Tuhan ada, yakin Tuhan sedia, yakin Tuhan satu, yakin Tuhan kuasa. Ini apa panggil? Hak sakok dengan bak ketuhanan. Satu. Yang kedua, akidah ni hak bersakut paut dengan kenabian, dengan orang jadi nabi. Kena pegawai kejap kata, oh, Nabi Muhammad ni bertipat dengan siddiq. Tu hak bersakut dengan nabi. Nabi Muhammad ni bertipat dengan amanah. Nabi Muhammad ni sifat dengan fatanah. Nabi Muhammad ni sifat dengan tabligh. Bagaimana kita ruak mulut tu? Duk merayakan hari kebesaran Nabi tu. Ni orang panggil akidah yang sakok paut dengan Nabi. Mana kalau pegangi kita tu sah dengan Tuhan, pegangi kita sah dengan Nabi, baru kita sah mucak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kelima. Kalau pegangan kita tak sah, maka kita tak sah mucak. Lepas tu kita nak mucak wisah tu pula, ulama bahas pula tu, ada bagi dia rukun nak sah mucak tu, ada bagi dia syarat. Kerana mucak dua kelima syahadah ni dia panggil rukun Islam, hok mula-mula sekali. Dalam rukun Islam yang lima tu, hok Tuhan perdu dulu, hok ni. Masa Nabi umur 40, perdu rukun Islam yang pertama, mucak dua kelima syahadah. Mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah awal-awal Tuhan fardu. Masa umur Nabi 40 tahun. Lepas tu mana kalau Tuhan fardu mucak dua kelima syahadah ni, Nabi dok mengajar ni, Nabi dok taklimat, Nabi dok dakwah, Nabi dok kuliah. Masa lama mana dalam sejarah? 12 tahun tak campur dengan ilmu lain. Satu ni je. Jadi rukun Islam lima tu, honing hak perdu dulu. Nabi dah ajar manusia ke Mekah tu makan masa 12 tahun. Honing saja. Ya Yohannas,
Ya Yohanes ubudu rabbakum, hei manusia, sembahlah Tuhan kamu sah. Tuhan kamu ni allazi khalaqakum, Allah ni buat kamu. Ini panggil ayat cara akidah. Dia kita ngaji dalam Quran ni, dia ayat yang ada dua. Dia panggil ayat makiyah, hok turun sebelum Nabi kita hijrah. Kalau hok turun lepas Nabi hijrah, dia panggil ayat madaniyah. Kalau itu ayat makiyah ni, dok haime. Ya Yohanes, ubudu hai manusia. Dia panggil habis. Ni. Tak kira. Asal ke manusia, masuk daripada jepuk Tuhan, masuk daripada panggil Tuhan. Tak kira bahasa. Cina masuk sini. Keli masuk di sini. Semua masuk. Asal ke manusia, masuk daripada seru Tuhan. Ya ayyuhannas. Manusia. Tu'budu rabbakum. Semua Tuhan kamu. Al-wahidu Tuhan sahaja. Itu panggil wahdaniyah. Sebab apa boleh sembah Tuhan? Allazi khalaqakum, Allah lah buat kamu. Tuhan buat kita ni. Tuhan kata dalam Quran 1400 tahun dah. Tuhan ajak kita ni suruh sembah dia, suruh sujud rakaat pada dia, suruh kenal dia, suruh takut ke dia, suruh malu ke dia, sebab dia buat kita. Kalau kita khabar tu ke, ada apa lah. Tak boleh sombong. Tuhan buat kita ni, Allah. Kalau itu kita duduk di bawah akit angin hak Tuhan ni, duduk di bumi hak Tuhan, duduk jalan hak bumi hak Tuhan ni, duduk pakai udara hak Tuhan, duduk pakai oksigen hak Tuhan ni, kalau kena bayar, sebab telefon tu hakinya. Kena kita memang tak ada nyawa mana ni. Habis baik. Itu kan. Ni dah. Nyawa 24 je. Nikmat Tuhan. Allazi khalaqakum wallazina min qablikum. Allah ni buat kita, Allah buat orang-orang dulu semenjak daripada tak ada dengan sampai kiamat, Allah lah buat. Terang Tuhan royaknya kita. Cerak pula tu. Manusia semua ni, saya panggil manusia. Kalau ayat Mekah tu bunyi manusia, bunyi bekan. Yohanes, manusia. Semahlah aku ni, kerana aku buat mu. Dan aku buat orang-orang dulu pada kamu. La'allakum tataku, sungguh kamu dapat takut pada aku. La ghairuh, jangan takut pada yang lain. Pas tak boleh takut yang lain? Boleh, tapi jangan 100%. Dia panggil takut pada makhluk ni, takut majazi. Aku takut Datuk tu. Aku takut boleh tu. Takut majazi. Bukan 100%. Tapi takut pada Allah, kena 100%. Kan Allah Ta'ala, allakum tattaqun. Sungguhnya kamu kena takut pada aku. Kamu tafsir takwa ni, dua juzuk. Isi takwa tu, ulama buat tubik mari. Ulama terbesar kali. Quran ni, orang panggil kena hatta kepada ulama warasatul anbiya. Kita nak pandai-pandai tak boleh. Kena baca hatimu ni dah. Tak ada dah ahli terbesar lah ni. Tak itu kan? Tuhan wafat habis dah. Hanya dah baca ulama-ulama tulis. Dia terbesar itakul apa ni. La'allakum tattaqun ni. Dia terbesar takwa ni. Terbesar lagu mana? Dua juzuk. Setengah-setengah kita seperti jalan lain ke dia terbesar ni dah. At-taqwa imtisalul awamiri. Ini makna taqwa. Ulama hurai tubik. Apa imtisalul awamiri? Buat apa hak Tuhan perintah. Kalau itu ulama pekah dia kata, hak Tuhan perintah ni tubik berapa? Ya tubik dua saja hak Tuhan perintah. Kalau kita nak kemah lah. Mana tubik dua? Kalau suruh ni hak bahasa tekan, hak mesti kena buat. Kena buat. Tak dapat tidak dah, kena buat. Hak ni nama dia
wajib. Tahu ngaji fiqh lah. Ngaji usul fiqh pula. Namun wajib. La budda minhu, tak dapat tidak, mesti kena buat. Kalau tak buat, tak lepas. Tarikh dia nya ma yusabu fa'luhu, barang dijanji pahala kita buat semayah tak ni. Tapi kalau ikhlas, wa yu'aqabu ala tarkihi, dijanji seksa kalau kita tinggal, kalau tak semayah. Itu panggil wajib syarat. Itu makna takwa. Ada semacam lagi suruh juga, tapi suruh tak butuh. Nama dia sunnah. Kalau kita ngaji dalam hadis, dia panggil sunnah. Tapi dalam fiqh dia panggil sunnah. Itu kena mengaji suku pula bahasa ni. Pada mana sunnah? Lepas orang ber ada sunat rawatik, dia panggil sunat hok mengikut fardu tu panggil rawatik. Sebelum isa ada rawatik, lepas isa ada rawatik, sebelum ngorek ada rawatik, lepas ngorek ada rawatik. Tapi hok sebelum ngorek tu kilah, tengah kata tak ada dah. Lepas bayar komak selalu dah, kerana waktu sikap ngorek ni. Tengah kata ada, sebelum ngorek pun ada, tapi semaya ringan-ringan. Karena waktu ngorek ni waktu sikat. Jadi kalau kita mengaji dalam fiqh, hodok kapik fardu, hok mengikut fardu ni, hok sunat tubik banyak mana? Tubik 22 rakaat. Banyak. Tapi kita makan habis dah tu. Jaga habis itu dah. Tu Allah kita. Hodok dengar pun makan tak habis, hodok kecek pun makan tak habis. Tu hakik hodok kapit fardu tu 22 rakaat. Tak itu ya. Kalau akik tambur tu pakat tempain-tempain makan, tapi akik semaya sunat ni ke Allah. 22 rakaat. Kata 22 rakaat tu tak ada kira witir lagi tu. Kalau kira witir, witir sebelah rakaat. Tu banyak ada lah. Jadi 30 lebih lah. Lepas witir tu ada pula sebelah malam tu, lepas tidur tu tahajud 8 rakaat pula. Waktu tu buat katik, dak katik tu. Nabi tak tinggal belaka tu. Nabi tak biasa tinggal kalau sunat-sunat hak lebih. Sunat rawatik. Kalau hak mu'akak, Nabi tak biasa tinggal. Sunat tahajud, hak mu'akak, Nabi tak biasa tinggal. Sunat witir. Hak mu'akak, Nabi tak biasa tinggal. Dia kata, kita pun tak biasa tinggal juga. Kalau tinggal-tinggal tu buat dulu, tak ada buat mula dah kita. Jadi hilir juga lagu tu, tak itu kan? Kita tak ada tinggal sunat witir. Kena ni mu. Tak ada buat mula lah kita. Kalau tinggal-tinggal ni, ya buat dulu, tak itu kan? Kita tak ada buat mula dah. Tapi kita pakat buat lah, maulud hari ni. Kita pakat mengaji, kena pakat buat. Kerana kita buat maulud ni ke apa dah? Nak kenal Nabi, nak cerita ke Nabi, nak kasih ke Nabi. Kali tu sunat-sunat yang Nabi tinggal kita tu, kita kena buat. Kau anu di mana? Asal kita. Uyah duk becek yang baik. Kita tajuk sikit-sikit saja. Tu panggil isi takwa. Imtisalul awamiri, buat apa yang diperintah. Kalau hak putuh, hak suruh putuh, namu wajib pada syarat. Kalau suruh tak putuh, namu sunat. Tinggal dosa ke tak? Tak. Tapi rugi. Karena masa di dunia ni, Tuhan lepas kita, Tuhan beri umur, Tuhan beri sehat ni, untuk bekal pergi ke akhirat, kita tak buat tu rugi kita lah.
Tak buka, takut pergi sana ke. Kalau kita nak pergi mana, ya dah buka. Tak itu kan? Atau satunya tu. Kalau takwa kita tinggi, hak wajib buat habis penuh. Hak sunat buat habis penuh. Atau takwa kita tinggi. Satu juzuk lagi ulama tafsir makna takwa wajtinabun nawahi. Tinggal menjauhi apa yang dilarang. Hak Tuhan larang, hak Nabi larang, tinggal. Beradu. Tapi syarat nak boleh pahala ikhlas. Kena bos itu. Kalau tinggal tak ada ikhlas, tak boleh pahala, tapi dosa tak juga. Haram, putus jangan buat. Kalau Tuhan larang putus, namu haram. Berjudi, bercuri, menyamu, mengupak, larang putus. Dia panggil haram. Ada larang hak tidak putus. Namu dia makruh. Kalau tinggal kerana Allah boleh pahala. Kalau buat tak ada dosa. Wudu kita tak ada tinggal. Kerana kita lekat dah kat itu kan. Tak ada dosa tapi tinggal boleh pahala. Tinggal wudu gi kat pelacak. Dia Allah juga, makruh juga. Itu hak bahasa makan. Itu makruh juga. Ada sebahagian lagi hak makruh, hak bahasa isaf. Tak itu ya? Ada ke tak hak bahasa isaf? Ada ni. Hak tu pun kena kurek juga. Kita wi kereta je berasak. Wi mutu je berasak. Orang sah berasak lah. Tak itu ya? Tak comel sangat . Orang berasak tak itu. Ya pakai kepiah, ya pakai serban rata tak berasak. Kau dalam kepiah kau apa ni. Jadi kita kena kurang sikit. Tak itu kan. Benda tak ada kalah mana. Ini tak itu kan. Kalau hak 10 batang, kita boleh tinggal 5 batang. Maklum hari ni. Dah cerita dengan Nabi. Hak Nabi lari, kita kau slow lah. Tak itu kan. Lama kau moluk, kau tambah. Itu berlawan dengan moluk ngoti lah. Tak itu kan? Payah juga nak tinggal orang lekat tu. Dia sebab ni kita payah nak tinggal tu. Kerana tuk kita yang turun serga ni pun. Dia kena ngapa kayu juga. Okay? Tuhan kata, wala taqraba hadhihi sajarah. Tuhan ayat lah Quran. Itu ada mu nak makan gapo makanlah, mu nak minum gapo minumlah dalam syurga ni. Tapi ingat pada taqraba hadhihi sajarah, mu jangan masuk dekat dengan pohon kayu ni deh. Kalau mu masuk enggak, mu masuk dekat gak mu guna fataku na minaz zalimi, mu jadi orang zalim lah. Tapi iblis nya boleh masuk ke dalam syurga. Tipu tu ada dengan tu Hawa. Kalau mu nak kekal dalam serga tu ada tu hawa, mu makan lah wah kayu ni Tuhan nasah dah. Makan wah kayu tu Tuhan kata, mu tak boleh duduk dah lah. Bitu jami'an. Turun. Kerana lepas makan tu kena berok nak kecing, dalam serga tak ada tempat berok tempat kecing. Kena turun. Jadi, tu hawa tu ada buat turun dalam kayu tu tu. Jadi, tok kita ni kita kena ingat kata dia salah. Dia tergelecoh dengan Tuhan lah serga dengan faham kayu. Ambil anak cucu kita dah hari ni kak. Kalau budak-budak kak. Kalau kau ni dia panggil tau ketau. Dah kayu juga lah itu kan. Tapi orang tua radak kita ni dia panggil dah rokok dah kayu juga. Tak itu kan. Terbakar tu dah kayu. Rokok dah kayu. Kena. Kena dah anak cucu dia. Tak ada je uji Tuhan dengan paham kayu. Anak cucu dia pun diuji dengan paham kayu juga. Kalau gitu, hak kena uji dengan daun kayu ni. Kalau turut tu ada lah. Tuhan we doa. Lepas dia gelecoh dengan paham kayu tu, Tuhan we doa tu ada.
Mana doa dia? Duduk dalam suratul A'raf. Pergi balik tengok. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ah, ni doa tu ada dengan Tuhan Hawa. Ada juga Tuhan Guru kata, kalau kita nak wihilah, kita lekat daun kayu saat ni, kita lepas semaya subuh, ambil air segelah, letak dakpeh, baca 11 kali, siu. Kita sendiri makan. Wah, air tawar, ya tak payah, ya tawar dah. Ambil tu dah mempunyai berjebur-jebur, kita buat sebentar, ya air tawar. Ya tawar dah, tak itu kan? Siu, itu tak ada apa lah. Dengan berkat Quran saat ni, boleh jadi Tuhan witupo kita daripada melakukan benda makruh saat ni. Kerana benda makruh saat ni, kalau kita makan belacir, tak ada pomo duk wicang kata bahaya. Tak gitu kan? Kalau makan budu, tak ada pomo kata bahaya. Jadi nyakit tu. Tapi, kita isap rokok ni, kita tengok di buku situ pun gerung dah. Dia tawak kan di buku dia tu? Ya dah lari kalau ada sana lah. Ada gambar. Ada gambar dia. Gerung tengok. Hari itu kita kau slow sikit lah. Nak slow habis tak kau jai orang tadi tu kan. Slow kau. Kalau kata hak sebuku sehari, we tengah-tengah buku. Kalau hak tengah buku juga, kau beradu lah. Benda tak ada balas mana. Asal api dengan kaya, ya dah dalam tu lah kata kan. Itu benda makro. Kalau kita nak we tinggi takwa kita dengan Tuhan ni, hak wajib buat wis penuh, hak sunat buat wis penuh, hak haram tinggal wis habis, hak makruh tinggal wis habis. Itu panggil takwa kita tinggi. Mana kalau takwa tinggi ni, gapo wis kita tu hak buat orang ada takwa, tu hak royak lah Quran dia. Mana kalau ime kita ni bersifat dengan takwa tinggi di hati kita, la'allakum tahtakun, apa tu hak jadai wis kepada orang yang bersifat dengan takwa. Dalam Quran ayat serga ni wa'iddat lil muttaqin, serga lapai pitu lapai nama ni Tuhan dicadai bagi orang hak takut kepada Allah. Tak goyak nama gapo-gapo. Orang hak takut kepada Allah, Tuhan cadai serga wi dia. Mana serga ada dah lah. Wa'iddat lil muttaqin, ahli sunnah kita serga ada dah. Kerana Tuhan ibarat dengan u'iddat. Dengan aku pun ada dah juga. Tuhan ibarat dengan u'iddat lil kafirin. Tuhan cadar kepada orang kafir. Quran terai-terai kafirin ni orang kufur, orang kafir, orang yang tak percaya kepada Allah, tak percaya ke Nabi, tak percaya akhirat. Tuhan guna al-kafirun. Dia orang ni, dia ada tiga bab. Kalau kata orang pertama mukmin luar dia molek mukmin, dalam dia molek, luar dia molek Islam dia, dalam molek iman dia, dia panggil orang mukminun. Kalau luar molek tapi dalam buruk, dalam tak molek, dia panggil munafikun. Tu munafik-munafik tu. Ada di masa Nabi tu, berat Uhud tubik 300 orang. Dalam molek. Dengan Nabi. Luar molek, tapi dalam tak molek, buruk. Kalau kita tengok warga ya ke, duri molek, bahu pun koda-koda tu ada, tapi dalam buruk. Orang panggil orang ni munafikun Quran royak. Tapi kalau dalam perhuduh, luar perhuduh, Tuhan guna al-kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun. Oi kafir hak ni. Luar huduh, dalam huduh, kafirun. Luar molek, dalam huduh, munafikun. Luar molek, dalam molek, mukminun. Tu baik tiga. Ada soal lagi, ulama lagi. Luar molek sangat pun dah.
bobo boleh duk. Nak kata molek sangat bodoh, boleh duk, dia panggil fasikun. Pak tu baik alif. Lepas itu kita berdoa, kata puak kita dalam masjid ni, masuk pada orang mu'minun. Itu berdoa dengan Tuhan. Kalau gitu, Tuhan panggil manusia, hey, manusia semua ni mungkin yakin dengan Tuhan. So, Tuhan menjadi kita, Tuhan menjadi orang dulu. La'allakum tattaqu. Mudah-mudahan kamu takut pada Allah. Tahu ya Allah. Allazi ja'ala lakumul arda firasa. Tuhan buat. Manusia semua ni, Allah menjadikan, Allah hafalkan bumi ni untuk kita. Bahagoyak dalam suratul Baqarah. Wahmi ni, hey, manusia semua ni, aku buat mu, aku buat orang dulu pada mu, mu kena takut pada aku, dan wahmi ni Tuhan apa habis wahmi ni? Ya Allah, ardu firasha, Tuhan apa wahmi tengok, maha ke wahmi kita? Kalau hak kau panah, kau maha. Hak siapa dia? Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hakiki dia panggil. Tapi hak tu milik tu, milik tu, hak tu majazi saja. Patut yang royak ke apa lagi? Ni ayat dok ajak beri email dia panggil. Dok royak hak manusia lemah. Allah buat kita, Allah buat orang dulu-dulu pada kita, Allah buat bumi, Allah buat ke apa lagi? Oh, wasama abinaa. Jadikan langit tu duduk di atas kita. Ada ayat lain, faukukum sab'an sidada. Tuhan wak langit ni kukuh. Ya, tak biasa tiri. Tak itu ya. Hatak rumah kita berapa tahun tiri. Sejik tiri. Tiri tak sini panggil. Tiri dah. Sama tu. Pak Tuhan wak awak apa lagi? Duk ajak kita, suruh kita berimej dengan dia. Ayat ni duk gumoh fikiran kita, suruh kita yakin dengan Tuhan, suruh kita beriman dengan Tuhan, suruh kita takut Tuhan. Wa anzala minas samaa'i maa. Tengok ayat seko-seko. Allah buat turun air daripada langit. Air dah buat turun hari-hari tu. Wa anzala minas samaa'i maa. Allah buat turun air daripada langit. Habis tu Nabi, kalau kita bak ambil wuduk, bak mani junuk, Nabi tak wibazir sebab air hak Allah buat turun mari pada langit. Hadis terai-terai royak kepada kita semua, kalau ambil wuduk, Nabi kata jangan lebih pada secupok. Tu wuduk sunnah. Kita guna air wuduk kita, air semaya kita, jangan lebih pada secupok. Ni kalau pakai peli tak ada ni. Kalau pakai peli tak kena lah dengan sunnah. Gina, buka peli tak perlu. Lebih pada secupok lah. Jadi wuduk Nabi secupok. Lebih pada secupok tu kita ambil air siapa dia? Kalau air wakah, kalau air hak kita, makruh. Kalau air wakah, air tengah, haram. Kerana lakuh kek, lakuh batah. Hak Nabi tahdik kita ambil air semaya, cupok. Ketih cupok sini dah. Cupok. Mana kalau Nabi mandi junuk pula, apa panggil hadafsah. Mandi junuk banyak mana? Segatai. Berapa jupok segatai? Empat jupok. Empat jupok. Padai mandi junuk dia habis. Kalau lebih, kalau air kita, makruh. Kalau lebih, kalau air wakah, haram. Kerana Allah kaya wa anzala minas samaa'i maa. Allah buat turun air daripada langit. Mana kalau air Allah buat turun air pada langit, mai tak di bumi,
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ. Maka bahmi ini keluar tubik segala tumbuhan. Ha, tengok tumbuh-tumbuhan hak kita nak makan hari ni. Nak makan riyanya, nak makan motenya, nak makan pauhnya, nak makan dukunya, nak makan lasaknya, makan wonyo, makan kacang, makan timun. Hasil daripada air hak turun langit, Allah maritak dalam bumi dan tumbuh-tumbuhan itu hewan ya pula rizqalakum, makan ni buat kita terang kita mengaji Quran. Habis tu Quran kita jangan tinggal, budak-budak kena mengaji Quran, orang tua pun kena mengaji Quran juga. Ada tak mengaji Quran dah? Mulai saya pergi temu satu masjid di dalam Kedah. Tahun dulu pergi mengajar Kedah. Lepas subuh, orang mari semaya jemaah subuh serumur dia tak tubik. Seorang yang pandai Quran dia baca dia. Dia baca tu. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Pakak baca. Dekat-dekat dengan setengah je. Kata baru tubik. Lepas kita kata, berapa kali kota? Baru sekali kota. Pipi sehari, dua pipi sehari. Lama-lama habis juga. Tak itu kan? Lepas tu, orang tak pandai, boleh pandai. Lepas kita tanya kata, kena boleh baca ramai-ramai ni. Oh, dia baca ramai-ramai ni, pakak baca. Kalau panggil baca sore-sore, lagi habisnya dah. Tak itu kan? Dia takut tak kena dia tu. Dia takut tubik tak kena dia tu kalau baca sore-sore. Tak gitu kan? Baca ramai-ramai bakal kena belakang. Ambil dia boleh duduk tu. Ambil tu kena pandai. Nak mengajar orang radak kita, orang tua-tua ni kena pandai. Kalau tak pandai lari habis ngerti. Kalau nak ajar Fatihah pun baca sore. Kuih turut belakang. Lepas tu guru tu kena pandai sikit. Nampak kena belakang dah tu. Dia nak angin sikit. Tapi kalau baca sore, bertemu lah. Ini kena mengaji Quran. Kerana Quran ni kalamullah. Quran ni mukjizat Nabi. Dan Quran ni dia di dalam kita turun dalam kubur Isa tu dia tanya. Ma imamuka dalam kitab dia ayat. Dia tanya buku Tuhan, dia tanya buku Nabi, dia tanya buku Quran. Ma imamuka, mana imimu, muda ikut pot, muda dunia muda ikut hok mana? Kalau kita tak belajar Quran nak jawab lagu mana? Ambil tu kena pakat belajar, cari masa belajar Quran. Semua laki-laki boleh belajar Quran, orang perempuan boleh belajar Quran. Berkali dalam masjid kita ni banyak hok pandai baca Quran. Hok tu kena semangat mengajar, hok tak pandai kena semangat mengaji. Ia mengaji Quran ni gemek masa-masa gitu, halus-halus itu. Satu, kena mengaji mekerak dia, tempat keluar huruf dia tu, nak sebut dia. Kena mengaji dia guru juga tu. Lepas panah atau mekerak dia, kena mengaji pula tajwid dia. Dengung lagu mana, mak gapo panjir lagu mana, panok lagu mana. Kena mengaji pula tu. Lepas tajwid dia pula, kena baca, we ingat, we betul, we kena. Lepas ingat betul, kena mengaji makna dia tu pula. Tuhan dah kata apa ni? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaa'un wa rahmatun lil mu'mini. Tuhan buat turun Qur'an tu sifat ubah. Wa rahmatun, rahmat. Kena itah makna dia selapis. Panah dah makna selapis tu panah dah. Kena mengaji tafsir dia pula. Ayat ni tafsir lagu mana ni? Nak agak mana ni? Lepas ngaji tafsir tu, amma apa hak kita reti pada Quran, itulah dia panggil agama dia panggil. Tu kena pakat belajar with that. Jangan kita suruh budak saja mengaji, kita pun kena mengaji juga Quran. Iman dalam semaya dia, tengok riwayat kata dia semaya
Malam-malam ni kalau tak cukup 300 rakaat, Imam Ahmad bin Hanbal tak tidur. Semaya belah malam dan baca surah dia, baca Quran sekali habis. Kadang-kadang. Imam Syafi'i gitu juga. Satu malam ni habis Quran sekali, baca dalam semaya dia. Alacah dia ni. Imam Ahmad ni dia guru pada Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad ni jadi tok guru bagi Imam Bukhari. Imam Syafi'i ni dia guru pada Imam Malik. Dia duk bertali, tali. Mana imam-imam semua tu orang panggil orang rajin mengaji pula. Lalu itu kita kena masuk daripada orang rajin mengaji lah. Quran ni kena pakai orang je. Rumah mana? Rumah ada berkat, rumah ada rahmat. Abu Hurairah kata, kalau rumah orang baca Quran, ada 4 perkara rumah orang berhaji. Orang berhaji baca Quran, Tuhan cucu rahmat. Rahmat. Rahmat ni kita tak nampak, tapi ada. Supaya angin. Angin tak nampak. Ada-ada. Ada. Rahmat ni ada. Tu Nabi kata, rahmat ni turun di langit mari, sehari-sehari ni 1,000 rahmat. Tapi dalam 1,000 rahmat ni 990 turun kepada orang mengaji dan orang mengajar. Lebih lagi orang baca Quran dalam rumah, rahmat turun dalam rumah. So, ni Abu Hurairah ayat. Yang kedua, rumah orang berhari baca Quran, tuahwi berkat. Berkat ni sabit juga dalam agama. Ziyadatul khair fi syai, bertambah kebaikan pada sesuatu. Ni rumah orang baca Quran ada berkat. Yang ketiga, rumah orang baca Quran, Tuhan hantar malaikat masuk dalam rumah dia. Malaikat rahmat. Masuk dia istighfar kepada orang baca Quran di dalam rumah, Tuhan hantar malaikat. Kita tak gari juga, tapi kena berimej kerana kerana Tuhan royak. Ni ada ni malaikat ni. Engkau siapa ke arah ni? Kita tak nampak. Baik tu dia tok sayap dia ni sejauh. Ambil kalau kita duduk menjelis mengaji ni kadang-kadang galik ngatuk. Ya angin serga Tak itu kan? Ya angin serga ni sejauh. Kata ada ada kriak apa ni? Panggil sini kadang-kadang apa ni? Mikir ni. Panggil apa sini? Tak ada bosan. Tak ada ganggu. Tak ada ganggu sini. Dan dia panggil kriak dia capung ke sini. Sini tak ada ganggu eh. Tak ada ganggu eh. Tu kadang-kadang galik. Jadi kau mengatuk sultan. Tak itu kan? Ya kan angin serga mari dah. Tu yang ketiga. Yang keempat, rumah orang baca Quran, setel lagi tu baik. Setel dia tak mau dengar. Buat ni. Kalau orang buat ni, dia raya dalam hadis, berapa cerita Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lari hingga ketuk. Derah dia lari. Takut kebal ni. Habis tu kalau kita tengok orang duduk ke tepi masjid, bebal dia pergi tu. Dia lah masuk tu tu. Orang masuk tu tu. Dia tak duduk tu. Jadi inilah. Kehebatan rumah orang baca Quran. Rahmat banyak. Berkat ada. Malaikat ada. Setan lari tu baik. Dan Nabi kata, rumah orang baca Quran, rumah orang hidup. Rumah orang tak baca Quran, rumah orang mati. Fikah jauh tu. Itu hak boleh baca Quran, baca dalam rumah. Quran tak ana weh. Baca Yasin. Yasin hati Quran weh. Di kulli syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin. Tiap sesuatu ada hati Quran Yasin. Siapa dia baca Yasin sekali, seumpama dia boleh baca Quran 10 kali. Kali itu hak tak pandai Quran, klik buka majmuk baca Yasin. Yasin pun tak pandai lagi. Ke mana ni? Tak ada orang nak koyak dah lah. Baca Quran Allah 3 ayat. Kalau keluar Allah pun tak ingat ke? Mati kan lah tu. Baik mati lah. Tak itu ke? Tak ada orang lah itu. Jadi
Hak kuasa baca Quran, bacalah Quran dalam rumah. Hak tak kuasa bacalah Yasin. Hak tak kuasa Yasin baca Quran. Tak suk tak boleh lagi zikir lebih banyak. Abdul zikri la ilaha illallah la ilaha illallah. Kerana Quran juga. Lepas tu master dia pun banyak dah. Koda-koda lah saya kata. Lepas tu dia baca muzakarah ni dia tak boleh lama. Balik orang okay, baca ni dia tak tarak, dia tak letih. Balik orang okay, dengar dia mudah letih dia panggil. Itu kan. Habis tu tok guru dulu-dulu kata gini, kalau mu nak tengok orang okay, sakit mugi hospital. Kalau mu nak tengok orang sakit pergi hospital, kalau mu nak tengok orang jahat mugi go. Tapi kalau mu nak tengok orang ngatuk mari menjelis ngaji bang. Betul orang dulu kata dah. Tapi buat kita ni daklah. Dok royak dah mulai-mulai dah. Itu apa boleh kita ambil perhati, hok ambil pegang. Apa ni pegang kita saat ni. Apa ni? Hubur sikit tauhid kan saat ni. Tauhid dia ada tiga jalan dia, sabit dengan Tuhan ni, sabit dengan kenabian, sabit dengan sam'iyah. Dia ada tiga jalan ni lah. Pegang kita mentidak sakut dengan Tuhan ni, tidak bersakut dengan kenabian, tidak bersakut dengan sam'iyah. Mari tiga cabang ni lah dia panggil akidatul iman. Hak ni kita kena pakat belajar bersungguh-sungguh lah di masjid kita masing-masing. Untuk guru mana saja mari, kita kena tubik ngaji. Mudah-mudahan kita diberi rahmat, diberkat oleh Allah SWT. Dan kita berdoa dengan Allah SWT, we kita semua ni dapat rahmat, we kita ni dapat barakat, we kita dapat hidayah, dan we kita semua ni dapat husnul khatimah insyaAllah. Lepas tu takut ada nak tanya seorang kan? Boleh 2-3 minit? Boleh. Kan? Ada file saya buat, ada luar dia amal zikir dia hu hu dia. Dia kata tak ada masuk benda tu, zikir tu terbunuh. Dia buku zikir ni dia. Dia ada banyak cara. Tapi kalau radak buat kita semua ni lah. Rung buat kita semua ni hak molatnya Abdulul Zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, inilah molek. Tapi kalau kita nak belajar lain pada ni, dia ada torekoh dia. Habis kita tak sapa, kita jangan kata orang tak kena, orang tak betul, atau tak ada ke. Okay? Tu kita kena cermat juga ni. Itu kan. Karena dia ada cara dia. Ada hak zikir Allah Allah Allah. Ada dalam terekoh dia. Tu mengicara dia. Karena terekoh ni banyak. Tapi ada terekoh ni dalam banyak-banyak tu ada hak melewin. Habis tu kena cermat-cermat hati-hati. Tapi kalau kita temu dengan zikir Allah Allah tak apa, dia ada cara dia. Kalau kata hu hu, ada dia. Tengah kata kalau dia tu orang bersih dah, dia tak ada sebut nafi dah. Allah Allah Allah. Ada juga. Tapi hak tak ada wahwih, hak tak ada kilahnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu buat-buat kita ni ambil khodah tu dulu. Apa tu kalau kita ketemu orang berzikir Allahu, dia mengaji cara dia. Yang dia kata dia tak kena, dia tak betul, kerana dia ada cara boleh jadi dibimbingkan oleh guru. Demo ikut nampak main nak tag macam tak itu kan. Sebenarnya kita tak ambil bubur tak dapat sudu, kita lembek nak sudu tak.
ilmu kita tak dah dia leria tu. Tu kita yang gaduh benda lagu ni. Yang menimbulkan masalah, yang mengeliru ke orang. Hanya balik kita ngajar ni pun kalau hak pelak-pelak tu yang kita tubik pada orang-orang. Junaid al-Baghdadi ni orang ahli tasawuf. Kalau dia nak kecek hak pelak-pelak, dia kata itu habis puak-puak dia. Dia tak kecek di tengah-tengah orang ramai-ramai. Ini pun kalau benda tu ada kilah ke benda hak gorik-gorik eh, kita jangan kecek di tengah orang kerana orang awal banyak tak faham. Kita ambil hak cakap juga. Lepas itu kalau room puak kita ni kalau berzikir kat banyak hak tu goyang ah. Abdul zikri la ilaha illallah la ilaha illallah. Tak ambil. Begitulah. Apa yang bagus daripada Allah, apa yang salah, apa yang silap, yang kasar daripada nafsu saya, sama-sama kita maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafini wa yukafi'u mazida ya rabbana lakam. Allahumma inna nas'aluka ridwan. A'udzubika min sakati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata. Allahumma qillana bihusni wa la tahzin alaina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar.